الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكر لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat yang setakat ini kita terima, nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang kalau dihitung memang tidak boleh dihitung ya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kalau sekiranya kamu nak hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, niscaya kamu tak mungkin akan terhitung. Terlalu banyak nikmatnya. Ya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala dan nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita ialah nikmat iman. Nah, itulah nikmat yang paling besar. Walaupun mungkin kita kurang daripada nikmat-nikmat keduniaan, tapi kalau kita dapat iman yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang sepatut-patutnya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sambung cerita kita tentang air. Sebelum tu kita cerita pasal makanan, kemudian kita cerita pasal air. Masih lagi kita berbincang tentang tajuk air. Ya. Jadi hari ini kita mulakan di muka surat 55. Bagi tuan-tuan puan-puan yang ada buku, boleh tengok soalan yang seterusnya tentang air ini. Adakah terdapat ketetapan, yakni sunnah Allah lain yang ditetapkan oleh Allah yang terlibat sama dalam pembentukan air hujan? Ini soalan dia. Apakah sunnah-sunnah Allah yang lain? Tadi kita dah cerita banyak dah sebelum ini tentang kekuasaan Allah SWT, yang macam mana kita sebut air yang kita minum hari ini, ni air ni, air mineral . Nampak ni, tapi prosesnya panjang ni tuan-tuan . Kalau kita boleh ingat lagi asalnya daripada mana tuan-tuan? Air ni daripada laut kan? Asalnya daripada laut ni . Tapi kalau ambil terus daripada laut, tak boleh, dia masin . Cuma sebab setengah-tengah negara Arab, dia terpaksa ambil air laut sebab air sungai tak cukup . Untuk menampung keperluan. So dia ambil air laut, dia tapis dengan teknologi yang ada sekarang . Kemudian dia tapis, kemudian barulah dia salurkan ke rumah. Ada juga negara-negara guna air laut . Dan telah diproses. Tapi secara umumnya air depan kita ni nampak simple dia, tapi prosesnya panjang . Tapi bukan kita lah buat proses tu. Yang melakukan proses ni semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Kalau kita tak puas hati, kita tak nampak pun . Jadi bila kita tengok air di depan kita, sebenarnya airnya datang daripada laut . Macam mana air boleh masuk dalam bekas ni? So bermula daripada air laut yang dipancarkan Allah Ta'ala, bukan buat laut saja. Sebab air laut ni nak bawa naik ke atas . Nak bawa naik ke atas. So macam mana Allah Ta'ala buat? Kalau kita ni pakai penyembur ke, pakai salur paip kan? Tak, Allah Ta'ala tak letak paip besar bawa naik ke atas, tak. Digunakan keadaan teknologi yang Masya Allah luar biasa. Allah Ta'ala kejadikan matahari . Matahari pancarkan cahaya yang panas ke laut. Maka laut dengan nature yang Allah Ta'ala buat, dengan fitrah yang Allah Ta'ala buat, tabiatnya bila satu benda yang panas memancar pada benda yang sejuk, maka dia akan keluarkan uap kan? Uap-uap itu dia akan naik ke atas . Dan dibantu pula dengan apa? Allah Ta'ala tak cukup, matahari saja tak cukup, air saja tak cukup, uap saja tak cukup, Allah Ta'ala hantar angin pula. Angin macam mana? Angin nak bawa dia ke atas . Itu teknologi subhanallah, naik ke atas dalam bentuk awan. Dan bila naik ke atas, dia tak terus naik ke atas. Allah Ta'ala letakkan pula dalam jarak-jarak tertentu, lebih kurang 5, 7, 8 kilometer ke atas, dah sejuk pula ke atas, air tak boleh naik. Itu teknologi subhanallah ta'ala, Allah buat teknologi. Dan bila awan ni berat, maka dia akan turun. Artinya sampai sekarang ni pun hujan sentiasa turun. Sebab itu selagi mana air tak kering, artinya hujan sentiasa turun. Sebab itulah punca air sebenarnya . Bila turun, maka dia membentuk sungai dan sebagainya. So daripada sungai itulah diproses, bawa ke tangki. Kalau macam air ni, dia daripada bawah tanah. Dan kita akan cerita pula lepas ni . Apa nama ni, kekuasaan Allah SWT yang tak menjadikan air ni diturun, tak terus turun sampai ke perut bumi, tak. Allah Ta'ala buat pula lapisan lain pula. Supaya apa? Supaya air ni dekat dengan manusia, subhanallah.
dan akhirnya air ni air mineral dikorek daripada tanah. Artinya air yang natural, ya, yang lahirnya asalnya memang asal usulnya daripada hujan. Ya. Asal usulnya. Kalau dia meresap masuk dan ada sumber-sumber macam-macam lah kalau kita melihat. Saya bukan ahli sains, jadi tak boleh nak pergi detail lah pasal sains ni, tapi lebih kurang itulah dia punya proses. Dan akhirnya air ni diambil daripada dalam tanah, kalau inilah, maka diletakkan dalam begah sebegini. Jadi prosesnya panjang, kalau kita tengok subhanallah, nama Allah Ta'ala itulah yang maha kuasa mencipta segala-galanya. Itu dia, kita flashback sikit lah hari kembali apa yang telah kita sentuh minggu lepas. Baik, kemudian selain daripada itu apa benda lagi? Jawapannya, ia ada lagi sunnah Allah Ta'ala yang lain. Dua ketetapan Allah, yang sunnah Allah yang disebutkan sebelum ini, yang telah kita bersebutkan, kita tak perlulah, okey, kita ulang, tak apalah, ditulis kat sini. Wap air dinaikkan macam kita sebutkan tadi. Kemudian kenaikan air itu terhenti pada menjadi berat, kemudian jadi menjadi tebal, ya. Kemudian itu yang telah kita sebutkan. Kedua faktor ini menyebabkan air tawar hanya mampu diangkat melepasi ketiang bukit saja, telah pun kita jelaskan. Di sana terdapat ketetapan yang ketiga, iaitu pemindahan wap air ini dari kawasan udara laut, ya, kawasan udara laut ke kawasan daratan dan pedalaman yang kita telah pun sebutkan juga. Ini berlaku dengan bantuan angin. Angin yang kita sebutkan dia. Angin itu akan membawa awan ini ke sana tanpa meminta duit ataupun upah daripada manusia. Kita kalau nak air, kalau macam contohnya kalau nak air, mungkin terpaksa upah orang ke hantar air sebagainya. Kalau air tak ada, tapi ini tak ada. Allah Ta'ala bagi secara percuma. Tak ada bayar apa benda pun. Subhanallah. Berapa banyak air kita minum? Hari-hari kadang setengah orang tu 2-3 botol satu hari. Bayangkan mandi semua sekali, memang banyak air yang kita gunakan. Yang kita kena bayar apa dia? Bayar bil je. Sebab apa bayar bil tu? Bukan bayar air sebenarnya. Bayar apa nama ni, orang yang membawa air tu ke rumah kita, servis lah. Walaupun dikira apa nama ni, cara umum begitulah. Baik. Firman Allah SWT, وَالَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ya, ayat Allah SWT cerita macam mana, ya, macam mana kita tahu bahawa anginlah sebenarnya yang membawa hujan. Artinya dalam Quran ini sendiri mengajar kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sains. Kalau tidak, macam mana manusia nak tahu sebenarnya? Ya, banyak manusia sebenarnya, pakar-pakar sains, dia mengkaji Al-Quran, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. So sebenarnya benda itu semua dicerita dalam Al-Quran. Cuma sains membuktikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dengan cara saintifik yang memudahkan kita, lebih mudah untuk kita faham. Kalau kita tak ada ilmu sains ni, payah sikit. Sebab itulah kita tengok, sebab Al-Quran ni memang luar biasa kehebatannya. Ya. Mana sains baru saja discover benda ni. Ya, sedangkan 1400 tahun yang lalu Al-Quran dah cerita. Contohnya macam kejadian manusia. Ya. Kejadian manusia, macam mana manusia boleh tahu kalau tidak diceritakan oleh Al-Quran? Ya. Artinya macam mana manusia yang bermula daripada air mani, kemudian berkembang jadi daripada nutfah, alaqah, jadi seketul darah, kemudian seketul daging, kemudian ditiupkan ruh hidup dia daripada mananya tempoh-tempoh tertentu, kemudian dikeluarkan. Subhanallah. Tapi melalui kajian sains, mereka dapat melihat dengan lebih jelas, betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT. Sebab itulah ramai orang sains yang tidak beriman pada asalnya, akhir-akhirnya mereka beriman selepas mereka buat kajian yang mendalam tentang perkara-perkara yang berlaku, fenomena yang berlaku dalam dunia ni. Dan akhirnya mereka tak dapat menafikan kewujudan Allah SWT, walaupun mereka kebanyakan mengatakan bahawa semuanya berlaku secara by nature. Nature dia berlaku macam tu. Dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, di daerah kering kontang, lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami mengeluarkan atau menghidupkan 10 orang yang telah mati supaya kamu beringat dan mengambil pengajaran daripadanya. Jadi Allah Ta'ala hantar
Allah Ta'ala tahu kita di Malaysia ni perlukan air, maka Allah Ta'ala hantar air. Hantar kat mana? Dia Allah Ta'ala yang menentukan. Kita ada boleh tentu tak? Bila nak hujan tak boleh. Nampak redup, oh ni hujan dah lama dah kemarau, nampak gelap kan. Rupa-rupa turun tempat lain. Tak bawa tempat kita, rupanya kita ni tempat laluan je. Paling tak boleh nampak hujan ni, mesti hujan ni, mesti tak boleh tuan-tuan. Ini gelap macam ni mesti hujan, tak boleh mesti, tak ada benda yang mestinya bagi pada manusia. Nah, sebab kita tidak tahu apa ilmu Allah SWT, apa yang Allah Ta'ala akan tetapkan. Jadi Allah Ta'ala bawa dengan menggunakan awan, meniupkan awan, awan itu yang akan membawa di mana saja yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk hujan. Sebab itu kita tengok kadang-kadang kalau kita drive tuan-tuan, kadang-kadang kita sampai lalu kawasan tu hujan lebat main. Lepas sangat-sangat. Lepas beberapa ketika kering, langsung kering. Mana hujan itu dihantar oleh Allah Ta'ala mengikut tempat dan di mana yang Allah Ta'ala lihat dia adalah perlu di situ. Maka Allah Ta'ala turunkan. Dan bila turunkan hujan, dia bukan hanya setakat untuk manusia, tapi dia juga untuk tumbuhan-tumbuhan, untuk binatang-binatang dan sebagainya. Itu proses dia tuan-tuan. Baik. Kemudian lihatlah hikmah dalam penciptaan angin. Tengok cerita angin balik kita. Tadi kita cerita pasal air dan dia ada kaitan dengan angin. Sebab angin itulah nanti yang tadi kita ceritakan, dia akan membawa apa dia? Membawa wap-wap. Apa itu? Itu kemudian menjadi berupa awan dan sebagainya. Dan akhirnya dia berat, dia akan turun sebagai air hujan. Kadar dan kelajuannya adalah amat sesuai untuk membawa awan dan bebanannya tanpa merelaikannya dan merosakkannya. Allahuakbar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan angin yang sesuai. Angin banyak jenis tuan-tuan. Kalau dihantarnya angin macam ribut tu, tak sempat ke mana-mana, hancur pun tu usah. Tapi macam mana Allah Ta'ala aturkan perjalanannya, pergerakan dia tu, dia tak gugur tengah jalan tuan-tuan. Sampai tempat yang sesuai, so barulah dia turunkan dengan cantiknya. Allahuakbar. Itu kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Tak rosak tuan-tuan, kalau rosak tengah jalan tak sampai kering lah kita, tak sampailah air itu kepada kita. Allah telah memberikan pengajaran kepada kita dengan kedatangan beberapa ribu taufan dan angin puting beliung, kelajuannya mencapai 75 batu sejam yang merosakkan harta benda. Allah Taala nak tunjuk. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat satu benda yang luar biasa. Kalau angin biasa hantar cantik ya awan tu, maka sekali-sekali Allah Ta'ala hantar ribut. 75 batu sejam pun dah banyak pokok-pokok tumbang dah. Rumah-rumah habis terbongkar habis. Tercabut rumah tuan-tuan. Kalau yang kita tengok selalu ibu-ibu tu, itu sebahagian saja tu. Itu sebahagian yang Allah Ta'ala tunjuk bahawa betapa kekuasaan Allah SWT yang patut kita yakini dan kita fahami. Sedangkan jika ia mencapai kelajuan 200 batu sejam, kalau angin tu 200 batu sejam, tidak ada sesuatu pun yang akan kekal di atas muka bumi ini kerana ia akan dihancurkan. 200 kilometer, 200 batu satu jam, hancur habis, tercabut habis pokok-pokok semua habis. Tak adalah pokok-pokok durian, musangking semua tercabut tuan-tuan. Tak adalah musangking kita. Kalau 200 batu sejam punya kekuatan ataupun kelajuan angin tersebut. Ingatlah, angin-angin ini berada di bumi setinggi 5 batu sahaja di atas kepala kita. Allahuakbar. Tak jauh tuan-tuan. 5 batu ke atas. Itu angin yang laju tu di atas sana. Ini kerana pada ketinggian melebihi 5 batu daripada paras laut, terdapat gelombang angin dengan kelajuan 200 batu sejam. Ini kajian sains lah tuan-tuan. Kita tak pernah pergi kat atas tu. Lepas 5 kilometer, 200 batu, ada angin yang sangat kencang di atas. Sekiranya ketinggian laluan angin ini turun beberapa batu, segala peraturan kehidupan akan musnah setelah ia memusnah peraturan kejadian hujan. Pertamanya, bila angin turun laju je ke bawah, maka dia akan merosakkan benda. Sistem yang pertama, sistem air hujan. Bila angin laju, awan dia tak boleh nak bawa, dia akan pecah terus. Tak sempat nak berhimpun. Awan tu dia akan terus pecah kerana kelajuan angin tu. Itu salah satu. Dan apa yang berlaku? Bila awan tak berlaku, artinya air hujan tak berlaku. Bila air hujan tak berlaku, artinya kemarau dan keringlah dunia ini. Allahu Akbar. Hebatnya ciptaan Allah SWT. Dan segala benda yang wujud di muka bumi akan terdedah kepada
kepada kehancuran hanya dengan angin saja tuan-tuan eh. Angin kita seronok duduk bawah kipas seronok nyaman yang angin eh. Keluar angin sepoi-sepoi bahasa orang kata Allahu akbar. Seronok je sejuk kan. Aha. Datang dia ribut subhanallah tuan-tuan eh. Habis terangkat eh. Angin atau gelombang hujan, angin atau gelombang laju yang menghancurkan ini berada pada ketinggian tiga batu, iaitu selepas kawasan angin yang membawa awan tadi atas sikit je. Nah, di atasnya ada angin yang laju. Kawasan selepas ketinggian ini tidak mempunyai angin lagi. Atas sudah tak ada angin eh. Sekiranya kawasan nombor 2, kalau tuan-tuan ada buku ni ada punya gambar rajah kat sini. Ya, ada kawasan 3 yang paling atas, yang kemudian kawasan bawah yang angin awal tu. Pada angin asal angin bawah, yang paling bawah 5 batu ke bawah kawasan yang membawa angin yang bawa hujan itu kawasan yang bawah sekali ya. Kemudian atas itu dalam 3 batu ke atas lepas 3 apa namanya 5 batu ke atas tu dalam jarak 3 batu jadi kawasan angin laut atau kawasan angin atau gelombang yang laju itu sebutkan tadi yang sampai 200 jam ada 200 batu sejam. Kemudian kawasan di atasnya lagi kawasan yang tidak berangin. Kalau kita naik kapal terbang, dia berapa ribu kaki tuan-tuan? 50? 36. Artinya dia akan naik melepasi kawasan. Mula-mula tu yang ada berangin tu ada kawasan-kawasan tertentu. Dia melepasi kawasan yang berangin lah. Eh? Maksudnya sebab tu betul kata ahli sains, maknanya bila pangkat yang lebih tinggi daripada 5 campur 3, 8 kilometer ke atas tu, mula dia tak ada, dia tak ada angin buat. Maknanya kawasan tak ada angin. Sebab tu kita perjalanan kita semua eh, perjalanan dia. Tapi yang mula-mula tu dia akan bergoyang-goyang mula-mula tu melepasi kawasan angin yang begitu laju eh. Kawasan selepas ketinggian ini tidak mempunyai angin lagi. Sekiranya kawasan nombor 2 dalam gambar rajah ni, iaitu kawasan gelombang laju mengambil tempat di kawasan nombor 1, iaitu kawasan angin biasa yang membawa hujan, gelombang angin laju itu akan menghancurkan semua benda. Sekiranya kawasan nombor 3, kawasan tiada angin mengambil tempat di kawasan nombor 1, iaitu kawasan angin biasa yang membawa hujan, ia tidak akan bergerak masuk ke kawasan daratan bumi. Pula kalau bertukar je, yang atas laju turun ke bawah hancur lebur. Eh? Kalau yang atas lagi tu, yang tak laju tu turun ke kawasan yang sepatutnya bawa hujan, maka tak ada angin bawa pula. Selalu perlahan angin dia. Eh? Ataupun tak ada angin langsung, so air tak boleh nak sampai. Ataupun wap-wap itu tidak boleh nak sampai ke ke awan ya? Tak boleh nak membentuk hujan apa nama telah membentuk awan dan hujan ya? Ya. Maka lihatlah perancangan dan peraturan yang bijaksana dalam dunia ini. Sebab itulah kita kena tengok, kena perhati dan belajar sains sebenarnya ya, selama kita belajar ilmu sains sebenarnya dia boleh membawa kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu Taala insya-Allah. Baik, nombor 4. Terdapat ketetapan ilahi. Ya, iaitu sunnah Allah yang lain ialah air hujan diturunkan dalam titisan-titisan halus dan bukan dalam bentuk curahan air sekaligus dalam jumlah yang banyak yang akan merosakkan harta benda bahkan manusia juga. Ya, cantik air tu. Yang macam mana diturun subhanallah macam ada acuan tuan-tuan eh. Yang cantik je biji-biji diturun tu lebih kurang hampir sama besar je. Turun subhanallah. Eh? Ha, bayangkan kalau Ta'ala tu curah macam air baik sebesar tu hancur buah eh? Tinggi daripada tempat yang begitu tinggi sampai 3-4 km ke atas eh? Kalau turun dengan jumlah yang besar dia akan merosakkan harta benda eh? Merosakkan semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya eh? Jadi itu pun salah satu lagi daripada kekuasaan dan kehebatan kebijaksanaan Allah Subhanahu Taala. Baik, yang kelima. Ketetapan ilahi atau sunnah Allah yang lain ialah air mengalir dalam sungai-sungai ke seluruh penutup bumi seperti urat-urat darah yang tersebar dalam badan manusia. Ini sungai-sungai itu panjangnya. Ya? Kalau semua faham kan, antara yang terpanjang di Malaysia kan? Okey, maknanya dia punya perjalanan itu kalau tengok macam disebutkan macam urat-urat. Dia melalui kawasan-kawasan. Dan kenapa? Kenapa Allah Ta'ala buat kawasan-kawasan tertentu tu? Dia lalui kawasan tertentu kerana itulah keperluan manusia. Ya? Sebab tu dulu-dulu zaman-zaman teknologi yang tak hebat macam sekarang ni, orang banyak duduk di tepi-tepi sungai ya? Sebab apa? Sebab mudah nak ambil air nak cucuk tanah, nak minum dan sebagainya ya? Rumah-rumah banyak tepi-tepi sungai ya? Tapi sekarang ni dah tak apa, tak ada masalah. Sebab air pipe ha, boleh bawa merata-rata tempat ya? Kita pun tak dekat dengan sungai. Kita sungai paling dekat ke mana? Berapa kilometer kan? Paling dekat sungai apa kat sini?
Kau tak pernah nampak sungai? Tak nampak sungai kan? Sekarang. Ha? Jauh tu sungai kita eh. Jauh, masya-Allah. Ha, sebab tu saya tak puasan duduk kat Ilai tak jumpa sungai. Tak lalu sungai, tak nampak sungai. Ha, susah je sumber air kita kat sini. Eh? Kalau ikutkan nak ke sungai lah. Sebab zaman-zaman masa saya dulu, Allah Akbar, memang sungai lah yang air. Sungai ataupun telaga, subhanallah, payahnya zaman 50 tahun yang lepas, tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan mungkin orang yang dah sini-sini yang merasa lah. Ambil air apa, air perigi apa semua. Eh? Itu lah dia punya kepayahan dulu. Eh? Sekarang alhamdulillah semuanya pakai pulah je tuan-tuan, keluar air, mudahnya, alhamdulillah. Kemudian yang keenamnya, ketetapan ilahi, yang lain ialah kebanyakan air akan diserap ke dalam bumi untuk memeliharanya daripada rosak dan tidak menjadi penghalang kepada manusia untuk berjalan di atas muka bumi. Jadi air yang subhanallah ta'ala buat, daripada proses mula nak naik ke atas, kemudian turun balik ke bawah, kemudian air pula dimasukkan dalam bumi. Bumi, okey, bayangkan tuan-tuan, kalau bumi ni tak ada air, dia akan jadi kering kontang. Dia akan jadi kering kontak. Dia akan rosak. Kalau kita tengok banyak tempat, kalau tempat-tempat yang kemarau, kita tengok kan, tuan-tuan, bumi dia akan jadi murkah. Dia akan pecah. Dia akan pecah. Jadi itu bila dia pecah, dia akan merosakkan bumi. Bumi ini sendiri, dia akan menyukarkan perjalanan kita lah. Perjalanan kita. Sebab banyak akan terkesan. Mungkin kalau air tak ada, bayangkan berapa lama kita punya jalan raya boleh bertahan. Kalau tak ada air, dia panas. Dia panas. Mungkin pecah. Jalan raya kita tak, kita mungkin boleh. Boleh retak dan pecah. Itu bila tidak ada, bila tak ada air. Bumi kita pun boleh pecah. Jadi Allah Ta'ala turunkan pertamanya, antaranya ialah Allah Ta'ala turunkan hujan kerana apa? Kerana nak jaga bumi ni supaya tak rosak satu. Baik. Kemudian ketetapan ilahi yang lain, air sentiasa dipelihara supaya berada dekat dengan permukaan bumi. Secara umumnya, bila benda yang turun, air hujan, biasanya kita curah air kat bawah ni, dia sekejap je hilang. Sebab dia masuk dalam bumi. Ya? Tapi dia masuk dalam bumi pun sebenarnya dia akan turun pada satu tahap di mana dia tak turun lagi lepas tu. Supaya apa? Supaya manusia boleh menggunakan air itu. Ya, kalau kita tengok di tempat-tempat tertentu yang jauh daripada kawasan air dan sebagainya, mereka akan korek. Korek mungkin beberapa meter ke bawah, tapi tak ada sampai berpuluh-puluh kilometer. Beberapa meter ke bawah, kalau yang tempat yang nasib baik itu 5-6 kaki ke bawah pun dah ada air, sumber air di bawah. Contohnya, jadi mana air itu boleh didapati oleh manusia dengan mudah kerana Allah memang mencipta dan desainnya macam tu supaya apa? Supaya air itu boleh digunakan oleh manusia. Dah turun, tak turun terus, simpan pula dalam bumi supaya manusia boleh ambil pula, subhanallah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia kemudiannya akan menjadi mata air atau air perigi. Hanya air. Selain daripada sungai, tak ada lagi sumber-sumber lain yang lain Allah Ta'ala buat. Mungkin orang nak pergi ke sungai payah. Orang gali perigi. Dan ada air lagi tersimpan. Subhanallah. Itu siapa yang simpan tu, tuan? Bukan mak ayah kita. Bukan atuk kita dulu simpan air kat bawah. Tak. Sebab anak-anak cucu yang minum, ayah-ayah simpan air dalam tanah. Tak. Itu adalah simpanan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Ini dilakukan dengan menggunakan bekas ilahi. Bekas ilahi. Bekas yang memang dicipta oleh Allah SWT, iaitu lapisan batu yang memelihara air yang berada dalam tanah supaya tidak lenyap dalam perut bumi. Letak pula batu ke bawah, tuan-tuan. Jadi benda-benda ni lah sebenarnya bila dilihat oleh apa? Oleh ahli sains, dia kaji-kaji, dia melihat dan dia akan buatlah. Dia mencipta berbagai-bagai kaedah. Untuk contohnya pelapis airnya. Itu teknologi yang asalnya mungkin diambil daripada Al-Quran. Idea asalnya. Kemudian dia develop lah, buat kajian dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang boleh kita pelajari daripada Al-Quran, yang bukan hanya dari sudut akidah, dari sudut keimanan, amal ibadah dan sebagainya, tapi dari sudut sains pun banyak sumber-sumbernya kita boleh ambil daripada Al-Quran. Firman Allah SWT, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Jadi kita pun tak boleh nak bangga sangat, tuan-tuan. Tak boleh nak takabur sangat dengan Allah. Sebab itulah kita tak boleh. Tak boleh lupa dengan Allah. Tak boleh. Maksudnya berlaku sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Kenapa? Terlalu banyak nikmat.
nikmat antaranya ialah air, ya. Dan sebab itulah Allah Taala suruh kita berfikir, bagaimana kamu fikirkan sekiranya air yang kamu hilang, air kamu hilang lenyap. Gali-gali tak jumpa, gali-gali tak jumpa air, tuan-tuan. Dalam keadaan kemarau tak ada air, gali 2 km, 3 km ke bawah pun tak ada air. Bagaimana kita nak hidup, tuan-tuan, eh? Dan siapakah selain daripada Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir, ya? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Allah SWT yang mencipta segala-galanya, eh? Baik. Oleh itu terdapat peraturan dan perancangan yang bijaksana bagi bumi ini yang tunduk pada perintah penciptanya dengan teliti dan sistematik, ya? Jadi maknanya Allah Ta'ala yang atur segala-galanya itu, ya? Penciptaan itu semuanya diatur dan dicipta dengan teliti oleh Allah SWT. Di sana juga terdapat peraturan yang sunnah Allah yang tetap tertentu yang disusun dengan teliti. Peraturan tersebut berkait dengan proses pembentukan air hujan yang kita sebutkan sebelum ini, dan proses penguapan air laut dan penyaringannya daripada garam sehingga ia dibawa melepasi ketinggian puncak bukit. Air ini kemudiannya dibawa kepada makhluk yang memerlukannya di pelbagai benua. Seperti mana kita sebutkan sebelum inilah, ha? Ia diturunkan dalam bentuk titisan-titisan halus yang memberi faedah dan tidak memudaratkannya, tidak memudaratkan. Ia kemudian dialihkan dalam sungai-sungai yang berguna kepada manusia. Air yang berlebihan pula disrap supaya tidak menyekat perjalanan kehidupan dan tidak menimbulkan bau busuk. Ha, ini pun Allah Ta'ala ciptaan Allah Ta'ala juga, ha? Dia tak bertakung di atas, ya, dia turun, ya. Bayangkan kalau air turun, tak turun, tak turun pun masalah juga, banjir kita, ya. Sebab tu air banjir pun dia datang sekejap, dia akan surut. Allah Ta'ala perintahkan air supaya turun ke bawah, ya. Ha, kalau turun pun tak tinggal langsung pun masalah juga, tak dapat air pula kita nak minum. Eh, Allah Ta'ala subhanallah. Eh, kalau kita lihat ciptaan Allah Ta'ala datang ke bumi ni subhanallah, memang Allah kita sangat-sangat akan mengagumi kekuasaan dan kekuatan yang ada, ha, ilmu yang Allah pada Allah SWT. Begitu halus, begitu cantik, ya, begitu sistematik ciptaan Allah SWT, ya. Ia kemudiannya dialirkan dalam sungai-sungai yang berguna kepada manusia. Air yang berlebihan perlu diserap seperti yang disebutkan tadi, ya, tak supaya tidak boleh tidak menyekat perjalanan manusia dan tidak juga menimbulkan bau yang busuk. Sebab air kalau bertakung lama dia akan jadi masalah, dia akan bau, eh. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala turunkan dia ke bawah bumi yang mana di lapisan yang tertentu. Juga supaya disimpan dekat dengan permukaan bumi, iaitu di atas lapisan batu, eh. Baik. Itu cerita kita tentang air, eh, prosesnya. Dan seterusnya kita pergi pada tajuk yang lain, iaitu Allah Maha mengkabulkan, memakbulkan doa. Apa kaitannya? Nanti kita tengok apa kaitan dengan hujan, dengan air semua ni, ya? Tanyalah orang yang benar-benar mengetahui rahmat Tuhan dan Maha mendengar segala doa. Tanyalah mereka bagaimana Allah yang memakbulkan permintaan orang yang berada dalam keadaan darurat dan menolong orang yang memerlukannya. Tuan-tuan pernah minta hujan? Pernah tak sembahyang hajat minta hujan? Pernah, kan? Kalau orang lama ni pernah, orang baru mungkin tak pernah, kan? Sebab mereka tak lalui dia punya fasa-fasa yang ada ketikanya sangat-sangat kritikal lah, kepulauan air. Saya ingat satu sekali lah, tahun berapa tak ingat, tuan-tuan siapa ingat tahun berapa? Kering sangat, dan sampai kita tengok sungai pun dah ada sebahagian sungai itu subhanallah sangat kritikal. Air pun dah tak boleh nak bawa, eh? Kering, tarah yang kritikal. Sampai air pun dah tak boleh nak tarik ke rumah-rumah, air dah memang dicatu dan sebagainya. Memang dahsyat, eh? Memang sangat dahsyat, eh? Sebab itulah dalam keadaan tertentu bila kita terdesak macam tu, air dah tak ada, siapa kita minta? Eh? Ha, maknanya jawatan air dah tak boleh dah sediakan air sebab air pun dah tak ada. Dah tak tahu punca air, dah habis dah punca air. So akhirnya apa dia? Akhirnya manusia kembali kepada Allah. Air ni ada kita minta air, tuan-tuan doa, ya Allah, bagilah aku air. Tak minta, kan? Sebab apa? Sebab benda tu ada. Buat apa pun minta benda yang ada. Kita minta benda yang tak ada. Bila desperate, dan itulah satu hikmah Allah Ta'ala, ya? Dan tabiat manusia, fitrahnya manusia, bila dia terdesak, barulah kadang-kadang dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa dia sihat, lupa Allah. Masa dia segar,
lupa Allah. Masa dia banyak duit, lupa Allah. Masa duduk ada kuasa banyak, hebat kuasanya, lupa Allah. Bila turun, bila jatuh, mulalah beransur-ansur menghisapkan diri. Amalannya tu jatuh pun tak taubat-taubat. Ada masalah lah. Eh, miskin tak taubat-taubat. Tak kisah juga lagi derhaka pada Allah. Sebab apa? Dia berontak pula. Eh, aku yang sepatutnya kaya raya, aku pernah jadi jutawan, aku pernah banyak duit, tiba-tiba hilang, marah dengan Allah Ta'ala pula. Ha, tu masalah. Eh, di atas pun tak ingat Allah, dah jatuh terguling-terguling pun masih tak ingat Allah, tak tahulah apa benda lagi nak jadi lepas tu. Eh, jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam dunia ini sebenarnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia ada hikmah-hikmah tertentu yang Allah Ta'ala nak ajar kita. Dia nak ajar kita. Kalau kita sehat setiap masa, maka ada yang akan jadi, akan mengaku dia jadi Tuhan. Ini diceritakan dalam sejarah. Fir'aun dikatakan tak pernah sakit, tuan-tuan. Tak pernah sakit. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa? Orang lain sakit semua, dia tak sakit, maka dia kata dia Tuhan. Jadi kuat kuasa dia, kuasa terlalu hebat pun dia mengaku Tuhan, semua manusia sembah dia. Ya, dia kata aku boleh menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Ha, dia boleh cakap macam tu, tuan-tuan. Macam mana dia buat? Ha, dia buat, dia panggil dua orang. Tengok, aku mematikan, aku menghidupkan, kata dia. Tengok, macam mana aku mematikan? Okey, pancung dia. Pancung, mati. Tengok, aku mematikan manusia. Yang seorang ni, dia tak pancung, hidup. Tengok, aku hidupkan dia. Itu cara Fir'aun punya fikirlah. Dia kata sebab dia Tuhan. Dia Tuhan, dia boleh menentukan yang hidup, yang tak, yang mati. Jadi manusia ni, kalau dia terlalu, apa namanya, banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kekuasaan ke, harta ke, kelebihan-kelebihan yang terlalu banyak, maka banyak manusia akan lupa, dia merasa itu adalah kehebatan dia, bukan Allah Ta'ala yang bagi. Itu masalah dia juga. Sebab itulah Allah kadang-kadang, oleh kerana dia sayang, Allah Ta'ala sayang pada manusia, maka yang berkuasa dijatuhkan supaya apa? Untuk memberikan keinsafan kepada dia. Kadang-kadang ada orang kaya jatuh miskin, backup. Supaya apa? Supaya insaf dia. Orang yang sehat sedang bugar, diberikan sakit. Sakit itu sebenarnya untuk memberi signal kepada kita, memberi peringatan kepada kita, supaya kita ni sentiasa beringat-ingat, supaya kita insafkan diri dan tidak berterusan dalam keadaan yang lupa dan lalai daripada mengerjakan ataupun mentaati perintah Allah SWT. Sama juga manusia bila dia terdesak, barulah dia kembali kepada Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu masa mana paling khusyuk berdoa, antaranya masa kita terdesak. Terdesak. Kalau dalam keadaan biasa-biasa, kita berdoa biasa-biasa saja, kiri kanan tengok, kadang-kadang bunyi mesej doa ni, tuan-tuan, tengok mesej, baca mesej, jawab lagi, tengah doa ni. Punyalah tak serius je kita berdoa. Sebab apa? Sebab kita tak desak. Cuba tuan-tuan macam ni, contoh ni saya buat, contoh ni sebab pernah berlaku. Saya dengan keluarga satu ketika bawa kereta, masa tu musim durian. Tu cerita durian juga lah. Letak boot belakang tu penuh dengan durian. Sampai tengah jalan, gelap, tempat gelap, gelap gelamak. Gelap, pancit tayar, tuan-tuan. Pancit tayar je. Hujan pula masa tu. Tu yang best cerita ni. Anak-anak dalam kereta, belakang boot penuh durian. Pancit, tengah malam, gelap, gelita. Lampu tak ada pula. Bayangkan tuan-tuan, rabu-rabu-rabu keluarkan durian, terkeluarkan, keluar durian. Durian penuh durian. Masa tu, ya Allah, kat rumah, kampung memang banyak durian, bawa keluar. Cari-cari rabu-rabu, cuba, jet. Nak tukar tayar, malam rasa gelap, Allah buat. Itulah hati Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, lantarlah siapa-siapa yang boleh bantu, ya Allah. Pakai jet pula, jet pun tak menjadi, tuan-tuan. Sebab apa? Hujan, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, jet tu dia masuk dalam tanah, tak pun naik. Ada tengah malam ni. Allah Akbar, tuan-tuan. Macam mana? Itu simple je tu. Itu belum lagi dekat hutan-hutan ni. Nasib baik kawasan-kawasan tidak jauh daripada kampung lah. Dekat-dekat bandar juga. Tapi kawasan gelap. Lampu-lampu cerah-cerah macam tu sikit-sikit. Jadi doa kita, subhanallah, sepunya sendiri. Allah tolong, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tolonglah hantar siapa-siapa yang bantu, ya Allah. Akhirnya ada orang datang. Subhanallah, tak? Sebab apa? Sebab kita memang serius. Sampai nangis-nangis kadang-kadang lah. Tapi masa tu tak sampai menangis lah. Sebab rasa macam, okey lagi lah. Boleh lagi lah. Tak serius. Tengah orang sampai menangis, tuan-tuan. Merayu.
meratap dengan Allah SWT. Kenapa? Kerana memang tak ada orang yang boleh selamatkan dia. Contoh macam berlaku tsunami terlantar di lautan, tuan-tuan. Ya? Ada jerung yang pusmur sekali. Siapa lagi nak minta tolong? Ya? Hanya Allah Taala saja yang boleh tolong. Walaupun sebelum ni kufur tak pernah percaya Tuhan pun, tapi tercampak ke laut, terdesak dia akan cari Tuhan. Masa itulah maknanya doa dia daripada maknanya khusyuk semualah. Subhanallah, memang ya Allah, tak ada dah. Tak ada dah boleh agak. Tapi hari ni kita doa lebih kuat sebab apa? Sebab ada tak ada duit. Ha, tak kisah. Kan? Ha, sekejap lagi telefon kawan. Habis je Ahmad, punya duit 100. Hujung bulan bayar contoh. Jadi kita pergantungan kita dengan Allah SWT tidak begitu kuat sebab itulah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita boleh selesaikan masalah itu dengan sendiri. Ya, sebab itulah kita diceritakan sini, bila kita terdesak, kita akan kembali kepada Allah SWT. Macamlah hujan, air tak ada. Kita sehari dua hari tak ada air pun dah kecoh, dah viral dekat Facebook dan macam-macam lah. Apalah kerajaan ni, air tak boleh selesai, macam contoh. Kita salah kerajaan lah. Sedangkan kita tak nampak sebenarnya segala-galanya yang berlaku itu adalah ketetapan Allah SWT. Kita nampak manusia. Sebab apa? Kita terlalu bergantung pada manusia. Apa-apa musibah yang berlaku, kita akan cari manusia dulu. Kita tak meletakkan itu adalah cubaan dan apa namanya dugaan daripada Allah SWT. Jadi kita sebab manusia yang cerita, okey, bila air masalah, kita terus pergi kepada jabatan air lah. Ha, sebab dia, kita kat sini apa dia? Sains lah. Bila tak ada air ya, terus. Ha, memanglah betul lah, saluran tu betul lah sebab dia menyediakan air. Masalah paip bocor tu memang kena pergi kat dia lah. Tapi tu nak ceritanya, kita oleh kerana manusia yang memberikan kita sesuatu kepada kita, dan bila ada masalah, kita akan pergi kepada manusia. Kita tak kembali kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Baik. Tanyalah mereka bagaimana Allah memakbulkan permintaan orang yang berada dalam keadaan darurat dan menolong orang yang memerlukannya. Tanyalah berapa kali bumi menjadi kemarau, kering, kontan tanpa hujan. Lalu orang Islam keluar beramai-ramai. Bagi sebagaimana mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Sebenarnya suatu kaum yang benar-benar meminta daripada Allah pasti akan dikabulkan doa mereka dan akan diturunkan hujan kepada mereka. Perkara ini telah diperakui oleh beratus-ratus juta umat Muslim di timur dan di barat. Ha, kata biasa, kadang-kadang kita terdesak, orang yang tak pernah semayang pun keluar. Sebab apa? Sebab air tak ada kering kontak, orang yang tak pernah semayang, orang yang selama ni tak taat kepada Allah Ta'ala pun, ya? Tak kenal Allah Ta'ala pun, bila terdesak, pakai keluar, jom kita semayang banyak ramai-ramai, keluarlah kita ramai-ramai, pergi masjid, pergi surau, pergi ke padang-padang, ya? Untuk semayang istisqa, semayang minta hujan, tuan-tuan, ya? Nah, jadi itulah di antara contoh-contoh yang mana manusia ni, ya, bila dia terdesak, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan manusia. Bila nampak manusia terdesak, manusia serius betul minta ya Allah hujan, mengata-kata tempat seluruh dunia, seluruh kalau Malaysia ni, seluruh Malaysia orang akan pergi minta hujan ya Allah, turun hujan dengan merayu-rayu, menangis-nangis, merayu kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya Allah Ta'ala mendengar rintihan yang dikeluarkan, dibuat oleh manusia, dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila turun hujan, lupa balik. Ha, dah okey dah semua, okey lega, balik semula pada cara hidup yang awal. Mula-mula dah makin jauh dengan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala datang balak yang lain, barulah kembali semula. Inilah tabiat manusia yang berlaku dalam kehidupan seharian, ya. Jadi tuan-tuan, itu sahajalah 7-5 minit kita, itu sahajalah kita punya perbincangan untuk pagi ini. InsyaAllah kita sambung di minggu hadapan, insyaAllah biiznillah. Yang baik kepada Allah SWT, yang Maha yang Kurang, saya minta maaf banyaknya. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.